Ini timnya nyebelin juga ini timnya. Tolong bunuh yang di belakang. Oh my god. Oh my god. Ohayo gozaimasu, selamat pagi sobat-sobat dan susu Hope Gaming. Kita balik lagi ke game Idol Hero. Wah, hari ini di Jepang, bukan di Jepang ya, iya di Jepang sih. Di tempat tinggal gua sekarang, Osaka itu dingin banget. Sekarang itu 3 derajat, jadi bangun dari tempat tidur tuh rasanya kayak males banget. Pengen terus berada di dalam kasur, tapi kita harus buat video. Jadi oke. Kali ini gua balik ke akun Warrior, bukan Warrior, ya Warrior, akun Yami, akun Warrior yang sudah berubah jadi akun Dark. Dan gua berhasil mendapatkan kopian si Mockman yang lumayan ya. Tadi tuh gua dapat dengan harga sekitar 275 Starry Gems ya. Dan itu lumayan bagus. B minus, B sama B minus. Lumayan bagus attack-nya ya. Beda banget sama yang punya gua sekarang untuk akun ini. Sebelum gua pindahin, gua pengen ngeliat ya. Dia punya berapa sekarang? 1.600.000 attack ya. Kalau kita ganti dan kita swap, dia dapat berapa? 1.800.000 ya. Naik 200.000 attack. Jadi oke, sip. Jadi untuk akun Yami, akun Dark, kita udah punya Mockman B minus dan juga Aspen B minus. Kita tinggal tunggu Transcendence kegelapan. Transcendence Dark yang lain yang akan muncul kayaknya nanti pas waktu tahun baru Cina, tapi ya. Oke, jadi gua pengen nge-push Void Campaign dengan menggunakan yang kamu yang B yang tadi. Dan oke, kita akan full attack ya, karena kemarin gua udah sempet lolos banget dari si Void Campaign 111 ini. Sekarang kita masuk ke Void Campaign 121 ya kalau nggak salah. 121 apakah B tadi B minus kita dapat. B minus ini bisa lolos apa enggak? Sorry banget suara gua lagi mungkin karena dingin jadi bibirnya lagi kaku. Cus lewat. Oke, jadi kamu akan pakai kamu. Iya kayaknya oke. Kita akan full attack. Ada sisi enggak tadi gua lupa . Kita akan full attack dan kita akan buat crit, precision, crit dan crit damage. Kita punya banyak precision kayaknya ya. Kita punya 83 precision. Oke, di sini juga kita dapat precision dan kita dapat holy damage. Dan Aspen gue pakein staff punisher karena dia sangat membantu kemarin pas waktu gue push 111. Ayo sekarang kita masuk ke 121. Semoga aja kita punya kemajuan di sini. Battle. Karena mau kemarin itu sat-satnya tuh enak banget loh. Bah. No, lihat. Mockman kalau dikasih full attack tuh Gastinnya mati. Woi. Dan aduh, Aspen mati enggak apa-apa deh. Aspen mati enggak menjadi masalah. Au! No. Oh yes. No, yes, no, yes. Oke, akhirnya kita bisa lewat dari situ. Kayaknya salah deh. Kayaknya gua harus ganti pakai unbending wheel. terlalu nafsu, bro. Lu harus pakai unbending wheel. Bener-bener Mockman ya. Mockman tuh gampang banget nge-push. Asli, gampang banget nge-push Mockman. Dan Aspen kalau pakai Punisher of Immortal. Awi, Aspen tuh cocok banget pakai Yurui Scepter sama Punisher of Immortal ya. Gua baru sadar. Aduh, ada Morak. Morak di bagian depan. Semoga kita bisa bunuh bagian 8 belakang Delasium. Oke. No, don't kill. Aspen, tolong Fear. Oke, kayaknya kita bisa menang di sini. Aduh, akun dark lebih banyak kemajuan daripada akun light karena kita punya Mockman-nya. Ios itu mantep banget. Ios itu kurang ya. Mungkin dengan Vulcan datang, Vulcan bisa ganti kedudukan Ios. Kita akan build Vulcan di akun light. Tapi gue puas banget sama Mockman ini ya. Gua malah pengen ngeluarin ini jadinya. Gua pengen nge-regress elu ya. Kan lu origin 1, mungkin kita bisa ambil Stellar Shard punya kamu, terus kita bisa pindahin ke Mockman karena gua pengen banget majuin
kamu ya. Upgrade, kita gak punya Stellar Shard. Stellar Shard. Tapi ya, oke, kita akan lihat sejauh mana kita bisa push di Void Campaign dengan B kita. Oh, Asmodel langsung mati, coy. Oh, bayangkan itu. Si itu aja mati. Sword Flash ya mati sama Aspen. Buset. No. Please, no. Carry, no. Carry, stupid carry. Oh my god. Carry. Ya, kita akan lawan Sword Flash ya dan Asmodel. Ini kita gak punya ini loh. Kita tuh gak punya yang namanya aura. Kita gak punya aura, tapi udah kayak gini kita ya. GG Webred. Yes! Aspen! Aspen for the finishing blow. Kita cuma punya satu loh buffnya. Ah, gua puas banget sama Mockman di akun ini. Gua jadi pengen buat Mockman di akun utama gua. No, lihat. Aspen pake Punisher of Immortal. GG Webred. Sekali multi. Mati yang lain. No. Don't. Ah, kalau udah kayak gini kayaknya kita kalah deh ya. Onkirimaru. Misalnya lu hidup lagi, Onkirimaru, dasar. No, lihat kan? Sekali ngulti loh itu. Aduh. Wih, sakit kali Onkirimaru, coy. No. Fear. Aspen. Yeah, thank you, Jara. Jara, thank you. Ayo, Mockman, habiskan. Yes. Buset, kemajuan yang luar biasa kita punya di sini. Ah, dia kalau nggak bunuh orang di belakang itu susah ya. Bro, tolong bro. Ah, brother, Aspen. Yeah, kurang. Kurang, masih kurang banget karena kita punya si Unimac juga ya. Unimac juga sakit sih. Yeah. Ya, yeah, dia nggak terlalu banyak attack-nya. Astaga. Ini mungkin karena B Mockman, kita dapat B Mockman plus kita dapat apa namanya? Precision juga di dalamnya. Bagus banget, gue suka banget sama Mockman ya. Kalau kayak gini ceritanya, pat, aduh, Mockman, itu Fiona sakit banget. Fiona. Mereka udah tambah sakit, brother. Ini tim Fortress semua ini. Damage reduction 12% mereka punya ya. Kita akan coba lagi. Dia nggak set loh. Padahal dari tadi dia udah set bagus. Kenapa dia nggak set lagi sih? Ini orang mati. Yes. Itu sakit banget Unimac ya sekali ngulti. Unimac terlalu sakit ya bro. Unimac buset dah. Mungkin kita mau ganti kamu ke depan ya. Biar kamu nggak ditabok sama Unimac. Nah gitu kan mati satu. Dari tadi kayak. Oke, sip. Kita masih bisa bertahan. Tolong. Bisa sekali ngulti lagi tadi itu. Aduh. Kalau Unimac udah ngulti sakit. Ya ampun. Oh, tapi Fiona-nya mati. Oke. Tolong. Tolong Mockman gua, tolong please. Aspen juga sakit. Ayo kita akan lihat Aspen please kill. Setengah darahnya Unimac lah. Setengah darahnya lu Unimac lah, asik. Tolong. Sekali ulti, kasih gua ulti sekali. No. Unimac terlalu tebal. Mungkin kita akan coba ganti ke situ ya. Mungkin kita bisa kill satu orang. Ah, ini mah nggak nge-kill satu orang pun sepertinya nih. Sakit banget, brother.
Nah gitu dong, brother. Brother, brother and sister. Oke, oke. Yes! Yes, 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 yes. Mantap sekali. Aduh. Ini tim Bleed nih. Ini timnya nyebelin juga ini timnya. Tolong bunuh yang di belakang. Oh my god. Oh my god. Bangke emang sih mau kemain, mau kemain. Aduh, matilah kau. GG, GG. Ya bisa aja sampai di sini kita cuman punya 4 transcendence. Astaga. Mati kalian. Yes. Tolong bunuh Gloria. What? What is that? Gloria dengan segala bubel-bubelnya itu nyebelin. Bubelnya Gloria sakit banget ya. Yap, yap, yap. Tolong jangan bunuh. Tolong jangan bunuh penyokok. Yes. Mereka kena fear. Yes. Wah, kita bisa push jauh ini. Oke, ini terakhir. Sia ada di situ. Kita pengen Aspen kita tuh di tempatnya Sia. Berarti di situ ya. Biar dia bisa. Oh, gak perlu. Gak perlu. Kata mau komen andalin gua. Jangan andalin Aspen gitu. Gua pikir Aspen yang bakal bunuh Sia. Mau komen sekali libat. Mantap kali si Mokman. Aduh, gue pengen ngelihat Vulcan sama Mokman siapa yang lebih bagus. Kita bisa lanjut ke 1-3 loh di akun ini. Anjay, keren banget Mokman ya. Progress. Nah, bunuh Gustin. Kill the Gustin. Yes, that's it, that's it, that's good. Oh no, Eloise dengan segala counter attack-nya nyebelin. Aduh, gue tadi mikir itu kesempatan terakhir. Ternyata kita kena pupetnya Annabella. Ah, Annabelle, Annabelle. Bunuh Eloise. Wow, wow. Itu the best. The best of the best. The best of the best. Yes, Gustin-nya mati juga. Very nice. Tolong, tolong Eloise jangan counter attack Aspen gue. Yeah, yeah, yeah. No 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 no. Meledaklah mereka, meledaklah. Oh kalian, tadi udah paling bagus, tadi udah sat 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 sat. Aduh, kalau kayak gini susah. Gustin, Gustin, Aspen malah mati lagi. Gustin emang paling nyebelin di antara semua Pokemon. Pokemon. Ah, sat. Mampus lu Gustin, mampus lu. Eloise tuh nyebelin, di meskipun dia di fear dia bakal tetap counter attack. Tolong. Tolong. Iya, full heal. Full heal please. Tolong Jahra. Eloise yang harus kamu perhatikan, Jahra. Gak ada yang mati ya? Gak ada yang mati, Mokman. Gak ada yang mati tuh, Mokman. Gimana lu, Mokman? Tolong. Jangan buat dia counter attack ke Aspen gua. Baru gua ngomong. Padahal tadi itu udah bagus ya, sat-sat-sat-satnya itu. Nah, tuh mati ya Luis depan. No! Ah. Stupid. Dia counter lagi sih Luis kan. Malah gak mati Annabelle di belakang. Do. Sat. Oh. Tapi kita udah banyak banget ini ya. Kita udah banyak banget progress di Void Campaign. Hanya dengan 4 Transcendence ini. 2 Transcendence utama. Dan 2-nya lagi cuman untuk anak kosan ya. Dan mereka bisa sampai ke 1-2 ya. Kalau gak salah nih. 1-3 loh ini. 1-3 loh susu. Hanya dengan Mokman doang. Wah, gue trigger nih. Gue pengen build Mokman di akun utama. Gue lagi nungguin Vulcan sih. Tapi kalau lihat kayak gini ceritanya Mokman. Apalagi kalau gue gabungin Mokman, Jahra, sama
Vesa ya kan, sama Freya. Gue udah punya Jara, gue punya Freya, gue punya Vesa. Gue tinggal build Mokmen aja ya. Gue sekarang tuh lagi gak make Sword Flash ya. Udah gak pernah make Sword Flash lagi di mana mana. Banyak yang suka sama Sword Flash tapi ya sudahlah ya, hero lama. Aspen, 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 go 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 go. Yes, very good, 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 very bad. Ah, ya udahlah ya. Kayaknya kita bakal masih susah di situ. Gua masih harus memperkuat Mokmen gua. Kita akan tunggu lagi di Christmas. Wait, kita punya Solo Awaken? Yes, kita punya. No. Bentar, kita bisa nih jadi 3600 ya. Mungkin kita bisa push di Silen maybe. Maybe kita bisa push di Silen, Silen Dark. Untuk video yang selanjutnya aja kali ya. Biar kita punya dua video hari ini. Oh, iya 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 iya. Dari mana kita bisa dapat poin? Bukan. Dari mana kita bisa dapat poin kamu? Guild settlement. Guild settlement. Battle trial. Guild altar. Guild altar besok. Guild war. Battle semester. Brave trial udah. Brave trial udah ya. Celestial Island udah, planet lagi nggak aktif sekarang. Oh, oke. Okay. Di sini ya. Udah nih, gua udah visit nih. Gua udah selesai lo, brother. Bukan. Habis disaster, Star Revolution udah. Iya sudahlah ya, mungkin kita nggak bisa, mungkin besok soalnya lagi nggak aktif ini juga ya. Void Vortex, kita masih punya banyak gems, gua simpan untuk Christmas, haha. Jadi ya semoga semua terhibur dengan video barusan. Gua benar-benar sangat happy dengan si Mokmen. Tetap sehat, tetap semangat, tetap have fun ya, tetap have fun. Pokoknya jangan cari masalah di luar sana ya. Gua kemarin lihat banyak ini. Susu gua di Discord pada ngomongin tentang miras dan sebagainya. Iya, susu yang di main Adel Hero atau main game-game tuh gua support. Soalnya mereka enggak kayak minum dan menghancurkan fasilitas-fasilitas umum di sana. Jadi ya mendingan kita main game ya. Main free to play game, main game apa aja yang kalian suka, mau main mobile game, mau main game PS1 di emulator PC misalnya kan. Gue juga lagi main Nintendo Switch, main PS, apa aja main game, yang penting gak merusak diri dan merusak orang lain ya kan. Jadi mending kita have fun dan tetap like dan subscribe channel gue, inget ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bareng gue, Hope Gaming.